kendaraan itu berbeda. Tahu? Membagi. Gak tahu. Perbedaan berarti tidak sama. Perihal yang berbeda berarti memang tidak bisa sama karena Tuhan menciptakan kita berbeda. Bisa berteman dengan semua orang itu berarti menghargai perbedaan. Saling menghargai, saling menyayangi. Tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Merendahkan. Menurut saya, untuk cara menghargai perbedaan yaitu satu, saling memahami. Dua, saling mengerti. Yang ketiga, kita tanamkan karakter anak, perilaku anak dari mulai dari di rumah, di sekolah maupun di mana dia bermain dengan teman.